kembali lagi ke channel Fast. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas sama aku mau nge-review sesuatu. Barang ini itu benar-benar unik banget. Tapi barang ini aku itu udah tahunnya ya lumayan lama dari temen aku. Tapi aku baru sempat review karena baru sempet pakai barang ini. Jadi baru bisa review ke kalian tuh pas aku udah ngerasain pakai itu kayak gimana. Aku mau review kasih kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang para cowok-cowok yang nonton video ini, kayaknya ini kurang gimana ya? Enggak berfaedah deh buat kalian. Kayak kalian enggak mungkin pakai produk ini sesuai judulnya. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton, mau kasih tahu ke adik kalian yang cewek atau kakak kalian yang cewek atau mami kalian, ibu kalian, mama kalian, nggak masalah. Dan video ini benar-benar tertuju buat kalian para wanita. Kalian para wanita harus banget nonton ini video ini karena ini itu benar-benar barangnya itu unik banget. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian udah tahu apa enggak barang ini, tapi ini barang itu lumayan gimana ya, lumayan hype di kalangan temen-temen aku. Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe ke channel ini dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini karena aku sering banget update keseharian aku itu di Instagram aku. Jadi jangan lupa di follow ya di sini. Oke, daripada banyak bacot di depan video, mending kita langsung masuk ke videonya. Jadi produknya itu adalah celana menstruasi. Sebenarnya sih di YouTube sih aku belum ngeliat ada orang yang nge-review ini. Gak tau memang udah ada atau belum, tapi kayak belum muncul di home aku gitu loh. Di suggestion aku itu belum ada. Coba aku cari dulu ya ada apa enggak ya. Setelah aku cari-cari juga aku gak ketemu guys. Dan aku mau kasih tahu dulu, ini celana menstruasi itu dari mereknya si Softex. Buat kalian belum tahu celana menstruasi itu apa, aku jelasin dulu. Ini itu semacam pembalut, tapi dia itu bentukannya itu celana. Jadi kayak pampers gitu, pampers anak kecil, kalian tahu kan. Dan kenapa aku bosan bisa review ke kalian? Karena kebetulan aku baru datang bulan dan aku baru bisa pakai celana menstruasi ini dan baru bisa review kasih kalian. Karena kalau misalnya aku belum ngerasain kan belum tahu kayak bener-bener rasa itu kayak gimana pakai celana menstruasi ini. Jadi nggak bisa review kasih kalian. Oke, jadi aku beli celana menstruasi ini itu 2 bungkus. Satu bungkusnya itu isi 2 pieces. Kenapa aku beli 2 bungkus? Karena aku mau cobain pakai dulu kan ya. Ini itu aku pakainya malam sama siang. Dan ini aku beli lagi mau kasih kalian lihat bentuknya itu kayak gimana. Satu bungkus ini itu aku belinya itu sekitar harganya itu 15 ribuan. Dan aku bosan lihat di e-commerce itu ada jual kisaran harganya itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Sebelum kita buka bungkusannya, di sini kita bisa lihat ada tulisan all size. Jadi nggak ada kayak pakai size S, M, L, blablabla gitu. Kayak semua cewek itu bisa pakai ini karena dia juga bahannya itu karet gitu. Terus di sini dia ada tulis anti bocor siang dan malam, bebas gerak. Terus ada tulis juga selembut kain dan pas di badan. Terus satu lagi daya serap 3 kali pembalut panjang. Pembalut tipe celana sekali pakai. Dan panjang celananya ini tuh 46 cm, panjang banget guys. Jadi kalian itu pakai celana ini itu, celana menstruasi ini itu sama dengan rasanya kayak pakai celana dalam. Terus di sini dia ada kasih lihat cara pakainya kayak gimana sama cara buangnya itu kayak gimana. Kita buka ya. Kalian pasti penasaran kan soal bentuknya kayak gimana. Nah, isi 2 guys. Tuh. Pas kita buka itu di luarnya itu masih ada kayak kain gitu. Nah, celananya itu ini. Jadi bentukannya itu kayak gini guys, bener-bener kayak pampers. Dan dia itu bilang all size, beneran all size, soalnya apa ini tuh ngaret gitu loh, bisa sampai panjang banget. Tuh, sampai kayak gini. Desainnya ini itu bener-bener mirip banget sama pampers. Pampers anak kecil mirip banget, guys. Di sini itu ada pita-pitanya. Dan ini warna pink. Dan di sini itu dia ada tulisan front, kalian bisa lihat di sini. Ini artinya itu dipakai di bagian depan, berarti ini di bagian belakang. Terus dia itu klaimnya di sini anti bocor siang dan malam, bebas gerak. Aku sih pakainya pas siang ya. Pas siang aku pakainya itu nggak ada pakai celana dalam lagi. Jadi aku dari pakai ini langsung pakai aja gitu. Dan pas itu aku pergi-pergi itu pakai terusan dress gitu yang nggak ada pakai celana, pakai dress. Kalau pakai dress sih kayak nggak ada gembung-gembung gitu ya di bagian belakang kalian. Tapi kalau misalnya kalian pakai celana, aku juga ada cobain pas pakai celana, kalian itu kayak jadi kayak gembung-gembung gitu loh. Kalian tahu kan kalau misalnya anak kecil pakai pampers itu kayak gimana, bener kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini kemana-mana pas siang hari, aku sih saranin kalian pakai rok aja, pakai dress gitu. Tapi nggak usah pakai celana dalam lagi karena bakal gembung banget. Dan untuk pas malam ya, aku itu biasa hari pertama menstruasi, hari pertama sampai hari kedua menstruasi itu banyak banget. Malam itu tiap mau tidur udah pakai yang khusus malam punya itu loh, softtek yang khusus malam. Tetap bocor guys, paginya itu tetap bocor keranjang aku. Dan kemarin pas aku baru-baru mens, aku pakai ini. Malamnya itu gak ada bocor sama sekali guys, karena dia itu bener-bener kayak nyaman banget. Aku kan pakai celana kan, celana tidur kan, bukan pakai rok, bukan pakai kayak dress terusan gitu untuk tidur. Memang gembung banget, tapi kan gak masalah kan untuk tidur siapa yang lihat gitu loh. Terus aku suka dari celana menstruasi ini apa, dia itu gampang banget buat dipakai, kayak langsung dipakai gitu. Kalau misalnya pembalut buat kalian para wanita pasti tau lah, harus pasang softtek, dilem. Belum lagi kalau misalnya bocor kan, kalau misalnya lagi banyak mensnya harus diganti lagi. Kalau ini itu dia benar-benar kayak semalaman itu nggak bocor sama sekali. Terus kan ini semua bahannya itu kayak karet gitu kan ya, tapi nggak gatel sama sekali loh, kayak bahannya itu kayak lembut banget bahannya dan nggak bikin gatel di bagian pantat kalian sama di bagian pinggul kalian sih, itu nggak bikin gatel sama sekali. Kadang kalau misalnya aku pakai pembalut gitu di bagian lemnya itu, kalian pasti tahu kan di bagian lem yang sayapnya itu pasti kayak bikin selangkangan kalian itu gatel banget guys. Aku nggak tahu ya ke kalian itu gimana, tapi untuk aku itu tiap kali pakai softtek tuh kayak ngerasa nggak nyaman, kayak gatel banget di bagian selangkangan. Jadi kalau misalnya lagi datang bulan itu udah sakit perut, terus kayak mau tidur tuh bener nggak nyenyak banget karena sakit perutnya, tambah lagi karena pembalutnya itu. Jadi aku udah kenal sama produk ini mulai sekarang. Kalau misalnya aku datang bulan kayak hari pertama sampai hari kedua gitu, aku malamnya pakai ini. Tapi kalau untuk pergi-pergi aku nggak saranin kalian pakai ini. Tapi kalau kalian pergi-pergi yang kayak cuma bentar, kalau kalian pakai terusan pakai dress gitu sih nggak masalah karena kayak nggak gitu kelihatan gembungnya. Tapi kalau kalian pakai celana, celana panjang atau celana pendek pasti gembung banget, kelihatan banget kayak kalian pakai pampers gitu loh. Dan ini tuh bukan pampers ya, sekali lagi ngomong, ini tuh bukan pampers, ini benar celana menstruasi dan didesain buat kalian yang datang bulan. Buat kalian yang orang Jambi, sebelum kalian nanya-nanya aku belinya di mana celana menstruasi ini, aku belinya itu di Trona. Dan buat kalian yang di luar Jambi, aku rasa kayak di Sualayan gitu ada guys. Kalian cari aja di Sualayan terdekat sama rumah kalian. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa cari di e-commerce karena tadi aku barusan cek itu ada. Kalian cek aja di Shopee atau Tokopedia. Aku mau kasih tahu juga, kalian nggak usah takut kalau misalnya ngeberesin ini itu gimana, kayak mau ngebuang itu gimana, kan kayak gembung gini kan. Di sini dia udah ada tulis cara buangnya itu kayak gimana, dia udah ajarin kita. Pertama-tama tuh kayak dirobekin dulu loh pinggir-pinggirnya sini, dirobekin tuh bosan dilipet-lipet gini, dimasukin bosan buang. Oke guys, dia review kali ini aku sampai sini aja, singkat banget karena memang aku cuma mau kasih tahu ke kalian, nggak sabar banget mau sharing ke kalian sama produk baru ini karena unik banget guys. Karena kan kalian cewek-cewek pasti ngerti ya, kalau misalnya datang bulan itu kok pakai softtek itu atau pembalut pasti kayak nggak nyaman banget, tapi ini pakai ini nyaman banget. Buat kalian para cewek-cewek wajib banget buat nyobain ini. Oke guys, thank you buat kalian udah nonton video ini, semoga bermanfaat ya buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, dan buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalain bell notifikasi ya biar kalian nggak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Dan kalian juga boleh komen video apa lagi harus aku buat selanjutnya, review apa lagi, produk yang lucu lucu apa lagi, atau mau review makanan juga kalian boleh komen di bawah. Sekali lagi buat kalian para cewek wajib banget nyobain celana menstruasi ini, aku yakin kalian gak bakal nyesel belinya. Oke, thank you guys, bye bye.